Salam semua. Hari ini kita akan bincangkan suatu topik menarik yang dipanggil gelombang. Gelombang adalah suatu gangguan yang bergerak melalui suatu medium daripada suatu sumber yang bergetar atau berayun. Pergerakan gelombang ini menyebabkan berlaku pemindahan tenaga. Perhatikan, jirim-jirim medium ini hanya berayun dan tidak bergerak bersama-sama gelombang itu. Gelombang terbahagi kepada dua jenis, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Kita akan menggunakan spring slinky untuk menunjukkan gerakan bagi kedua-dua gelombang tersebut. Jika kita menggerakkan spring slinky itu ke atas dan ke bawah, gerakan ini mewakili arah ayunan jirimnya, manakala gerakan gelombang merambat ke arah kanan. Arah ayunan zarah mediumnya berserenjang atau pada 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Pergerakan gelombang seperti ini dipanggil gelombang melintang. Titik A dan E terletak pada bahagian paling bawah pada gelombang tersebut. Titik-titik ini dipanggil lembangan. Manakala titik C dan G pula berada di bahagian tertinggi gelombang dan dipanggil puncak gelombang. Jarak di antara garis paksi tengah dan puncak atau lembangan ini dipanggil amplitude. Panjang gelombang, lambda, pula adalah jarak antara dua puncak atau lembangan yang berturut-turut. Lambda digunakan untuk mewakili panjang gelombang. Contoh-contoh gelombang melintang adalah seperti gelombang air, gelombang cahaya dan gelombang elektromagnet. Apabila kita menolak spring slinky ke depan dan tarik semula ke belakang, ia menghasilkan pergerakan gelombang. Arah getaran zarah jirim spring adalah daripada kiri ke kanan. Arah getaran zarah mediumnya selari dengan arah perambatan gelombang tersebut. Gelombang seperti ini digelar gelombang membujur. Gelombang membujur tiada puncak atau lembangan seperti gelombang melintang. Tetapi, ia mempunyai kawasan yang dipanggil mampatan dan regangan. Contoh kepada gelombang membujur ialah gelombang bunyi. Sekarang mari kita lihat sistem ayunan dalam suatu gerakan gelombang. Untuk tujuan itu, kita akan gunakan sistem bandul ringkas dan bandul itu diletakkan dalam keadaan pegun pada kedudukan keseimbangan di B. Bandul ini akan melakukan satu ayunan lengkap jika ia berayun daripada A, B, C, B, A. Maka, jumlah masa yang diambil untuk melakukan satu ayunan lengkap dipanggil tempoh, T. Unitnya diukur dalam saat, S. Manakala, bilangan ayunan lengkap yang dibuat dalam satu saat dipanggil frekuensi, F. Hubungan antara tempoh, T, dan frekuensi, F, dirumuskan dalam satu formula iaitu frekuensi sama dengan 1 bahagi tempoh. F sama dengan 1 bahagi T. Frekuensi diukur dalam unit hertz. Oleh itu, 1 hertz bermakna telah berlaku satu ayunan lengkap dalam satu saat. Sekarang saya akan tunjukkan hubungan di antara laju gelombang, frekuensi dan panjang gelombang. Laju adalah jumlah jarak yang dilalui dibahagikan dengan masa. Jika jarak yang dilalui gelombang bersamaan dengan panjang gelombang tersebut, iaitu 1 lambda, maka masa yang diambil untuk jarak satu panjang gelombang bersamaan dengan tempoh T, satu ayunan lengkap. Laju bersamaan dengan lambda dibahagi T. Sebentar tadi kita bincangkan bahawa 1 dibahagi T
mewakili F, frekuensi. Oleh itu, laju bersamaan dengan F, lambda. Jadi apa yang kita ada di sini ialah laju gelombang V bersamaan dengan hasil darab frekuensi dan lambda. Oleh itu, hubungan antara laju V, frekuensi F dan panjang gelombang lambda boleh ditulis sebagai V sama dengan F darab lambda. Rajah tersebut menunjukkan pergerakan suatu gelombang air. Berapakah nilai frekuensi gelombang tersebut jika laju gelombang air itu adalah 24 meter per saat? Tips menjawab. Kebanyakan pelajar tahu untuk menjawab soalan ini, kita perlu gunakan formula V bersamaan F lambda. Kesilapan lazim dalam menjawab soalan seperti ini, para pelajar selalu ingat jarak 8 meter itu adalah panjang gelombang, lambda. Sebenarnya, jarak panjang gelombang itu adalah di antara dua puncak yang berturut-turut. Jadi, lambda itu ialah 8 bahagi 2 bersamaan 4 meter. Kemudian, barulah kita masukkan dalam formula. V sama dengan F lambda. Maka, F sama dengan V bahagi lambda. Dan frekuensinya ialah 24 dibahagi dengan 4 sama dengan 6 Hz. Pastikan anda tulis unit yang betul. Sekarang kita mengimbas kembali apa yang kita sudah belajar. Gelombang adalah suatu gangguan yang bergerak melalui suatu medium daripada suatu sumber yang bergetar atau berayun. Pergerakan gelombang ini menyebabkan berlaku pemindahan tenaga. Gelombang terbahagi kepada dua jenis. Gelombang melintang dan gelombang membujur. Bahagian yang terendah pada gelombang dikenali sebagai lembangan. Manakala bahagian yang tertinggi pada gelombang dikenali sebagai puncak. Dalam suatu sistem ayunan, sasaran maksimum suatu jasad yang berayun daripada kedudukan keseimbangannya dipanggil amplitude. Panjang gelombang boleh diwakili oleh jarak antara dua lembangan yang berturutan atau dua puncak yang berturutan. Masa yang diambil untuk melakukan satu ayunan lengkap dipanggil tempoh T. Bilangan ayunan lengkap sesaat pula dipanggil frekuensi F. Laju gelombang V bersamaan dengan hasil darab frekuensi dan lambda. Oleh itu, hubungan antara laju V, frekuensi F dan panjang gelombang lambda boleh ditulis sebagai V sama dengan F darab lambda. Setakat ini sahaja perbincangan kita untuk kali ini. Hingga berjumpa di sesi yang lain, salam dari saya, Nadia.